Kepada peserta dengan nomor undian 09, kami persilahkan. Yatillah
Wadiyatil amsalun nadribu alinnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwarrahmanur rahim. Subhanallah amma yushrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir wal asma'ul husna yusabbihu ma fis samaa'i وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya. Tunduk dan berjabalah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, peliharaan, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Maha benar Allah dan mulia dari segala firman-Nya. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa gunung yang besar dan perkasa pun tidak mampu mengikuti tanggung jawab Al-Quran. Karena Al-Quran membuat pokok